Halo guys, kembali lagi dengan saya Barwes Channel. Sudah lama saya tidak mengupload video ya. Oke, ini saya akan membuat konten lagi ya. Wah, di sana ada ayam yang sangat berisik. Oke, di sini ada motor saya CB All. Saya akan mau ganti monoshock atau shock breaker ya. Cara mengganti dengan praktis. Kita tidak perlu buka tangki karena kemarin saya pernah membuat konten cara mengganti monoshock. Saya buka tangki, buka bodi sedikit, jadi agak ribet dan lama. Saya akan coba mengganti dengan membuka baut di bagian sana tanpa membuka tangki. Kita akan masukkan kunci dari bawah, apakah bisa ya. Kayaknya sih bisa, tapi kita akan buka bagian ini, buka ini, karena akan mempengaruhi ruang untuk tangan. Kalau ini tidak buka, tangan akan sempit karena dalam boxnya sangat sempit. Oke, kenapa saya ganti monoshock ini sudah enggak enak, sudah terlalu lembek, banyak kali mainnya. Jadi kalau bawa jalan di jalan yang tidak rata, kayak disampak-sampakkan kita gitu guys, jedes-jedes gitu. Saya akan coba mainkan dulu shocknya ya, shock yang lama. Oke guys, sudah lihat ya gimana kondisi shock yang lama. Terlalu lembek guys, terlalu main dia, jadi tidak mantap lah. Ini kita akan buka dulu monoshock yang baru, ori ya, bukan kaleng-kaleng guys. Untuk CB All kode 15 ya. Shock asli Honda, mereknya itu Showa ya kawan-kawan. Showa. Oke ya, saya akan langsung coba pasang. Sorry ya guys, motor saya sangat kotor, belum sempat.
tempat untuk mencuci. Sempit sekali guys, dan akhirnya kebuka. Untuk kawan-kawan yang tingkat kesabarannya kurang, saya rasa mendingan buka dari atas guys, buka tangki, karena bagian bawah sangat sempit, tidak ada jarak, ada jarak kunci tetapi sangat sedikit. Jadi proses pembukaan agak lama. Ini bukan ori ya kawan-kawan, ini merek-merek biasa kemarin, harga murah tetapi sesuai juga dengan ketahanannya, tidak begitu lama. Untuk yang ori kayaknya lebih tinggi yang apa guys, yang kawe-kawe yang sebelah kiri, yang merek-merek kawe ya, merek termarket. Oke, kita pasang monosok yang original.
Okay guys, seperti itulah yang dinamakan shock breaker yang mantap guys. Itu cara mainnya itu enggak terlalu cepat guys, enggak jus jus jus, enggak gitu, enggak kayak yang KW-KW ini itu. Tetapi dia kalau ditekan sep, naiknya pelan dia. Sep sep gitu guys. Itu menandakan shock breakernya mantap. Okay guys. Kalau ada yang perlu tanya-tanya boleh ditanya-tanya. Oke, yang belum subscribe boleh di subscribe ya. Oke ya. Salam otomotif. Salam kuku hitam. Sampai jumpa.